بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wallahul hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala usalim rahimahullahu taala wa adamu naf'a fi ulumi fi darini amin itu ada firman Allah falaula na'fara min kulli firqatin minhum ta'ibatun liyatafaqu din falaula ini sebelum ini ada ayat yang potongan ayat yang sebelumnya wa ma kana al mu'minuna kafah tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semua falaula nafar mengapa tidak pergi min kulli dari setiap kelompok minhum daripada mereka taifatun ada satu kelompok liyatafaqahu fid dini supaya mereka dapat mendalami agama. Yeah, jadi tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi semua. Ini asbabun nuzulnya yeah, ada di antaranya yang mengatakan, <tuh> jadi ada yang ikut perang mereka pada ikut perang amanah Nabi semua. Yeah. Kemudian diturunlah ayat ini, jangan semuanya, <coughs> jangan semuanya. Ada juga bukan bukan begitu, ya. asbabun usulnya. Jadi <coughs> jangan semuanya pergi hendaknya ada yang untuk konsentrasi nyari ilmu. Falaulana faromin kuli firkotin. Mengapa tidak pergi min kulli dari satu kelompok minum di antara mereka ada taifatun kelompok lihat supaya mereka jadi hendaknya ada satu kelompok yang di mana mereka itu mendalami agama Ini ayat seruan untuk supaya kita cari ilmu agama. Jadi masing-masing orang punya tugas tugasnya perang ada tugas cari ilmu sama kita pun begitu tugasnya masing-masing jangan semuanya satu sam yang nggak bisa satpam tugasnya saat satpam ansip tugasnya an ansip ansip ya ansip <laughs> iya jangan santri jadi ansip santri jadi ansip Santri jadi satpam, jangan. Biarin dia belajar, belajar konsentrasi belajar, biarin dia belajar. Dijagain. Ini yang satpam dia kagak mampu udah belajar dia, ya biarin dia belajar, santri gitu. Ada yang tugasnya dagang-dagang. Tugasnya insinyur, <laughs> insinyur. Jadi orang-orang masing-masing punya tugas. Hmm. Kita bangun masjid, bangun musola. Ada satu kelompok yang jadi apa, satu kelompok yang jadi uh, tukangnya, satu kelompok yang jadi tukangnya. Ada satu lagi yang cari duit, dia jangan kerja di situ, jangan dia cari duit biar buat bayar tukang ya nah kalau umpama semuanya kerja umpama semuanya kerja satu kampung kerja kagak ada nyari duit tuh ketemu bisa nggak bangun kira-kira nggak -kira? bisa e, itu yang nyari duit jangan dikatain males banget di rumah aja pergi mulu kagak bantuin eh masing-masing punya tugas dia nggak kerja di situ nyari duit Kemudian ada lagi siapa tugas yang lain? Ya, insinyurnya, arsitek yang buat itu. Jadi kita ya kalau seperti ini sudut pandang kita luas. Jadi kita enggak benci kepada siapa-siapa. Masing-masing punya tugas. Tugasnya biar Dia tugasnya ngaji, biar dia ngaji. Dia tugasnya jadi ya apa? Satpam, dia tugasnya jadi RT, dia tugasnya jadi RW, dia tugasnya jadi ya ansip. Ya. Dia tugasnya dagang, biar ini masing-masing. semua orang punya tugasnya masing-masing. Nah, kita sehingga dengan demikian kalau seperti ini kita tidak suka mencela, menghina orang, masing-masing punya tugasnya. Yang penting nanti ketika untuk bersatu, satu. Ya, ketika lagi sholat Jumat sama-sama, sholat jamaah sama-sama, bangun masjid sama-sama. Hmm. Jadi sudut pandang kita luas Di antara kita, untuk menjadi orang yang bersabar, hendaknya sudut pandang kita lebih luas sehingga kita mampu untuk bersabar dalam bersikap. Hmm. Kiai, kiai itu, yeah. kiai jangan samain sama orang biasa. Ya, ulama jangan samain orang biasa. Kalau ulama duduk, -duduk orang biasa, duduk-duduk nongkrong-nongkrong, dia mah kagak ngapa-ngapa orang biasa. loh kalau kiai nongkrong-nongkrong pantas apa kagak? Kagak pantas. Kenapa ngapain kiai? Kiai di kamarnya ngapain beliau zikir? Makanya kalau ada ulama dipanggil lama enggak keluar, kamu kalau lagi ngomong sama orang ya. Lalu ada orang ngomong apa ada orang mutusin omongan kita marah apa kagak? Marah. Itu makhluk sama makhluk. Nah, kalau umpama ya, nih ulama sedang bermuamalah kepada Khalik. Lalu ada datang makhluk. Kira-kira yang dipilih yang mana? Kholik apa makhluk? Kholik. Jadi makhluk nungguin. Begitu. Kalau ulama udah zikir, dia zikir. Dia sedang bermu'amalah kepada kholik. Datang makhluk. Kira-kira yang dipilih kholik apa makhluk. Hah? Yang dipilih siapa? Kholik, bodoh kalau kita makhluk dan bakal kalah. Seperti perang Uhud. Nabi padahal udah dipes, udah pesen. Nabi padahal udah pesen. Ntar kalau eh kamu di sini aja ya. Baik kami menang ataupun kalah kamu sini aja. Itu pesan daripada Nabi. Ya. Wa anil hawa wahyu Nabi. Nabi pesan begitu enggak lepas daripada Allah Subhanahu wa taala Khalik. Lalu datang ujian cobaan. Di bawah ada, -ada harta gonimah. Akhirnya turun kejar harta gonimah. Akhirnya disabet sama musuh. Akhirnya apa yang terjadi? Terpecah belah, kalah. Gara-gara apa? Ya, gara-gara berpaling dari Khalik menuju makhluk berpaling dari kholik menuju makhluk kalahlah dia jadi kita begitu ulama begitu kalau kita ya meninggalkan kholik menuju makhluk kalah ada ulama Orang kalau nungguin ngantri. Nungguin ngantri. Ngapain tuh ulama? Lagi sembahyang. Lagi zikir. Ngantri. Kenapa? Lagi bermuamalah dengan khalif. Ah, itu ulama begitu tugasnya. Biarin beliau begitu. Untuk jagain kampung. Coba kalau enggak ada beliau, apa yang terjadi? Hmm. Marah bahaya akan turun. Bagus ada yang berdoa. Beliaulah seorang ulama yang takut kepada Allah. Kita terkapar tuh. Itu. Coba orang biasa, bisa begitu? Enggak bisa begitu. Nah, kita ikutin aja. Kita berterima kasih kepada beliau, biarin beliau. Nah, kita yang orang biasa jagain aja. Jagain. Begitulah kita. Heeh. Nah, kalau seperti itu kita enggak jadi marah sama orang tuh ya, saling sama-sama semua saling memahami, mengerti. Ada ulama, ya. Ada orang tangannya, ya. Ada orang uh, uh, buka ada orang ngambek mulu, ngambek mulu. Akhirnya digigit tangannya. Sama ulah mau digigit tangannya. Tapi setelah digigit tuh orang ngambeknya ya eh, kagak ngambek lagi. Sama kita nggak kebayang sama kita. Dikasih sama Allah, begitu ya. Banyak yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Ulama-ulama kita, kita jangan. Uh, bersuzon kepada beliau biarin beliau kita jagain jagain ulama masing-masing punya tugas-tugasnya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Alhamdulillahi ala ma fataha min ilhamihi segala puji bagi Allah atas apa yang telah ia bukakan daripada ilhamnya wa waffaqana li wa dan Allah telah memberikan taufik kita untuk mentauhidkannya dan mentaatinya wa asyhadu alla ilaha illallah syahadatan tatakaffalu bi marami dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dengan kesaksian yang menjamin dengan sampainya tujuan Wa asyadu dan aku bersaksi anna muhammadan abdu wa rasuluh khairu man ufidu alaih wa afadu ala khawasi ummati gayatil ikrami. Wa asyadu dan aku bersaksi anna muhammadan bahwas bahwasanya muhammad adalah nabi muhammad adalah hambanya dan rasulnya khairu man ufidu. ia sebaik-baik orang yang dituangkan alaih atasnya. Ya, dituangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala wa afada dan ia Allah menuangkan rahmatnya itu ala khawasi ummatihi atas yang khusus umat-umat yang khusus umatnya goyatil ikrami ya, puncaknya kemuliaan puncaknya pemuliaan sallallahu wasallam semoga Allah taala memberikan salawat dan salam ala sayidina Muhammadin sayyidil abrori kepada pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil abror ya tuannya ya pemimpinnya orang-orang yang baik wa ala alihi dan juga kepada keluarganya abhari yang suci wa ashabi dan sahabatnya akhyari yang terpilih salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ardi alal malikil qahari salatan wa salaman salawat dan salam Semoga salawat dan salam Daima ini keduanya senantiasa Mutalazima ini Yang berlaziman ya, Yang tetap keduanya Ila yaumil ardi Sampai yaumil ardi Yaumil ardi ini Yaumun tu'radu a'malun nas ya Ala jabari yaumal qiyamah Hari di mana didatangkan amal-amal manusia Ya kepada Allah yang maha perkasa Yang maha kuasa pada hari kiamat nanti. Alal malikil kohari ya, kepada raja yang maha ya, mengalahkan. Amma ba'du adapun setelah itu fayaqul fakir maka berkata oleh yang fakir almuttasifu yang bersifat bizulli wa taksiri dengan hina dan lalai Muhammadun yaitu Muhammad Nawawiun Muhammad Nawawi. Ya, beliau namanya Muhammad Nawawi Tafaulan. Ya, kepada Imam Nawawi. Muhammad Tafaulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi. Ini namanya apa? Cinta sama ulama. Jadi kalau cinta sama ulama jadi kita jangan sampai benci sama ulama cinta sama ulama jadi nanti kalau kita benci sama ulama enggak jadi Anda kata jadi kecil uh, Ibn ibnu umar bin umar al-bantani al-bantani Asy-Syafi'i orang Banten orang ya mazhab Syafi'i bala dan negerinya wa mazhaban dan mazhabnya Syafi'i Aurasahullahu taala ilman nafi'an wa adaban Semoga Allah Subhanahu wa taala mewariskan beliau ilmu ilmu yang bermanfaat dan adab Hadza syarhun ala risalatil mulaqqabi ini adalah risalah yang di gelari dilakobi bisafinati solati dengan safina solah li syekhil alamati bagi syekh al-alamah yang banyak ilmunya as-salih seorang yang saleh as-sayyid Abdullah ibni umar ibni yahya al-hadrami qaddasallahu ruhahu semoga Allah ta'ala sucikan ruhnya wa nawwara dan Allah cahayakan kuburnya amin ya Allah wa ja'alahu fi a'lal jinani dan Allah jadikan beliau pada paling tinggi surga amin ya Allah wa ana as'alullah mu'tamidan fi sa'iri umuri alaihi dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpegang teguh pada sekalian perkara-perkara perkara-perkara ku atasnya an ayyan fa bi hadza syarhi agar Allah beri manfaat dengan ini syarah wa yusbigu ala wasi dan Allah dan Allah sempurnakan atas yang luas kemuliaannya wa'a wa alla yu'akhizani dan bahwa Allah tidak siksa aku bima qassartu fihi bi fadlihi dengan apa yang aku lalai padanya dengan karunia-Nya innau ta'ala ghafurur rahimun sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang wa samaituhu sulamal munajat aku nama ini namanya sulamal munajat sulam sulam al munajat qala al musannifu rahimallahu taala cukup sampai sini dah ya yeah.